Selamat datang di Teknologi Galeri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dan berbagi terkait dengan WhatsApp. Nah, bagi kawan-kawanku sekalian, kita hari ini akan membahas terkait dengan bagaimana sih membuat grup pada WhatsApp ketika kita memiliki sebuah komunitas. Nah, namun sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan cara membuat grup, jangan lupa untuk atas kebaikannya diucapkan terima kasih guys. Dan pada kali ini kita akan satu persatu gimana sih caranya. Jadi kalian bisa langsung buka WhatsApp. Ke WhatsApp. Nah, setelah itu di sini kita di ujung kanan atas kita pilih titik 3. Di situ kita pilih grup baru seperti itu. Nah, setelah ini kita masukkan satu anggota saja minimal. Contoh di sini adalah terserah ya, terserah dari kawan-kawan sekalian. Ya, ini dipilih satu. Setelah itu kita klik pada tanda panah yang pada bagian bawah. Setelah itu kita ketik atau tulis nama grup yang kita inginkan. Contoh di sini adalah Garuda Muda. M-nya besar. Setelah itu kita checklist. Klik checklist. Ini adalah sudah jadi, namun penampilan ini masih sangat sederhana. Maka kita bisa klik di grup yang sudah kita buat tadi. Kita bisa pilih ataupun ganti gambar. Kalau ini masih kosong gitu ya, kita ganti gambar dengan cara kita klik pada gambar orang ide ini kosong. Setelah itu kita pilih di galeri gambar apa yang diinginkan. Ini saya sudah siapkan satu gambar. Ini kita klik saja. Nah, setelah itu baru kita atur apakah kurang besar atau mau dikecilin lagi, terserah kawan sekalian. Setelah itu baru kita klik di selesai. Nah, ini sudah jadi grup kita. Nah, yang berikutnya bagaimana sih cara untuk menambahkan anggota ataupun peserta. Jadi nanti di sini kita sudah ada ikonnya, yaitu tambahkan peserta. Kita klik saja. Setelah itu kita pilih satu orang lagi, contoh lagi kita klik. Dan ini bisa random gitu ya, bisa banyak seperti itu. Baru nanti kalau sudah kita klik checklist lagi. Nah, ini sudah menambahkan, sudah banyak. Dan ada satu cara lagi, yaitu dengan mengundang, dengan cara undang via tautan menggunakan link. Jadi kita klik saja undang via tautan. Setelah itu baru kita kirim tautan via WhatsApp. Setelah itu baru kita pilih siapa yang akan kita undang. Contoh di sini. Oke, baru setelah itu kita klik tanda panah yang hijau lagi. Oke, setelah itu baru kita kirim. Nah, pada saat yang kita kirim itu membuka link, maka dengan otomatis teman kita itu masuk ke dalam grup. Baik, mungkin itu. Terima kasih buat kawan-kawanku semuanya. Jangan lupa selalu dukung channel ini.